Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah bergabung di acara TikTok uh, hari ini yang dipersembahkan oleh Jobsite by um, ini acara rutin dari Jobsite by Sikh, uh, kepada para uh, HR profesional HR di Indonesia untuk uh, memberikan insight-insight uh, dan juga menjadi sharing session. Uh, untuk memajukan uh, industri keterkerjaan di Indonesia. Oke, okay, sebelum uh, kita mulai uh, hari apa acara sitok hari ini, saya ingin memberikan sedikit pengumuman uh, untuk pemenang sitoks di uh, episode sebelumnya. Sebentar. Nah, selamat. Kepada Ibu Monika Tias dari PT Tunas Tujuh Asa dan juga Ibu Dewi Nursita Dewi dari PT Bahtera Adi Jaya yang sudah terpilih menjadi pemenang giveaway dari uh, Six episode sebelumnya, uh, masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher uh, belanja dan juga mendapatkan merchandise dari Jobset Basic nanti untuk. Uh, Pendistribusian hadiahnya akan dihubungi uh, langsung dari tim Jobstreet. Oke, okay. mari kita mulai acara Six Talks hari ini, uh, yang uh, pada kali ini kita akan mengusung topik Five Love Language untuk meningkatkan employee engagement dalam perusahaan. Nah, hari ini uh, kita mendapatkan uh, pembicara yang... Uh, tentunya sangat menarik sekali ada ibu Erva Anuri sarjana psikologi dari PT Center Park Citra Korpora atau mungkin rekan-rekan lebih kenal dengan Center Park gitu kali ya apa namanya parking service management yang ada mungkin di gedung-gedung perusahaan yang ada di kota-kota di tempat kita berada sebelum kita panggil Ibu Erva selaku narasumber kita, uh, saya mohon izin untuk sedikit uh, membacakan apa namanya? jejak karir gitu ya dari Ibu Erva Anuri. Ibu Erva itu memulai karirnya sebagai instructor e service school di PT ISS Indonesia pada tahun 2010. Lalu apa namanya? Uh, melanjutkan uh, karirnya di sebagai National People Development Manager di SOS Academy pada tahun 2014. Dan uh, kembali melanjutkan lagi per, per, petualangan dari uh, beliau sebagai HR Development Manager di Boga Group pada tahun 2021. Lalu juga sempat uh, menjadi Head of Ruang Belajar Boga. Dan kali ini sejak tahun 2024 uh, menjadi Head of Human Capital Development di PT Center Park Citra Corpora. Uh, saya undang Ibu Erva untuk hadir. di tengah-tengah kita saat ini boleh, Ibu dimunculkan. Halo, selamat siang, Mas Adam. Bapak selamat Ibu. siang, Ibu Erva. Ini apa namanya? Seru sekali sebetulnya karena uh, perkara employee engagement itu sangat penting sekali, ya. Sepertinya, uh, bagi rekan-rekan HR di Indonesia, ini apalagi kita belum lama habis lebaran ya lagi ada musim-musim, sangat dibutuhkan sekali engagement, apalagi kita tidak lama lagi juga akan untuk tahun di mana musim-musim juga musim-musim besar oh. jadi engagement sangat penting sekali agar supaya betah gitu ya bu ya. Ya, oke, okay, okay. jadi. Kalau emang kita bicara employee engagement, ini oh, pasti hal yang seru banget, ya. Apalagi kalau teman-teman di sini ada yang dari praktisi HR gitu, ya, atau dari apa namanya, orang-orang yang biasa menghandle employee untuk event dan lain-lain, pasti ini challenging, nih. Nah, makanya hari ini kita akan bahas lebih lanjut, nih, salah satu gimana sih cara meningkatkan employee engagement seperti itu, ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, okay, sebelum biar mulai saya uh, mungkin sedikit memberi informasi bahwa... Nanti setelah sesi presentasi dari Bu Yarva, kita akan ada tanya jawab. Jadi, teman-teman eh, bisa menyimak dulu, mencatat dulu kira-kira apa yang mau ditanyakan. Nah, nanti ketika sesi pertanyaan dibuka, bisa langsung disampaikan. Jadi, eh, mumpung di sini ada ahlinya nih dalam soal engagement, yang ingin mungkin eh, ada sedikit, saya nggak mau bilang masalah, ada sedikit kebutuhan. Nah, kebutuhan untuk meningkatkan engagement yang perusahaannya Mungkin bisa saya bertanya-jawab. Baik, Bu Ibu. Uh, waktu untuk presentasi saya serahkan kepada Bu Eva. Uh, silakan untuk dimulai presentasinya. Terima kasih. ya Oke, okay. terima kasih Mas Adam untuk waktunya. Uh, ini saya mau menyapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. By the way, biasanya dipanggilnya apa sih untuk para partisipan, Bapak Ibu kah atau kakak-kakak? Biasanya apa nih Mas Adam? Um, sebenarnya bapak ibu ibu cuman kita kan di sini tidak mau apa mendiskriminasi usia, jadi mungkin kakak, -kakak juga boleh gitu. Silakan bu. Oke, okay, baik. Thank you. Kalau gitu supaya uh, terlihat lebih atau terdengar lebih muda gitu ya. Uh, pasti juga hari ini banyak teman-teman dari Gen Z yang join, jadi kita akan panggilnya kakak-kakak saja ya. Kita asumsikan bahwa kurang lebih kita seumuran Gen Z lah ya. Rekan-rekan semua yang sudah hadir. Oke, okay, uh, ini kalau yang ketawanya uh, sambil senyum-senyum di balik kamera yang off, ini pasti ketahuan. Tahun lahirnya kayaknya seumuran sama saya sama Mas Adam nih, ya. Oke, okay. anyway Oke, okay, uh, thank you. Sebelumnya saya sudah dikasih kesempatan nih dari rekan-rekan uh, Job Street Basic untuk bisa mengisi webinar pada hari ini, sehingga bisa ketemu dengan kakak-kakak yang sudah hadir, partisipan pada hari ini. Nah, tadi kalau sudah dibahas sedikit sama Mas Adam perihal employee engagement gitu ya, jadi uh, apa namanya cukup penting di momen-momen yang kayaknya ada waktu-waktu tertentu sudah mulai banyak turnover kah gitu ya, atau kalau dari teman-teman di sini yang para praktisi HR pastinya. Juga PR banget, nih, ya gimana sih cara kita bisa ningkatin employee engagement? kayaknya dibikin event-event udah, dibikin acara gathering makan-makan udah. tapi kenapa ya? kok masih ada aja gitu yang ngerasa bahwa uh, apa namanya karyawan-karyawan uh, ngerasa kok kayaknya gue kurang diperhatiin ya sama perusahaan. nah, kita akan bahas nih teman-teman lebih lanjut. jangan-jangan love language setiap karyawan itu yang memang berbeda, sehingga ketika kita treatment satu dengan yang lainnya maka penerimaan mereka akan berbeda loh Nah makanya kita akan bahas nih teman-teman semua hari ini Apa sih yang namanya love language itu? Nah jadi kalau kita bicara love language ya Mas Adam Sebenarnya nggak cuman untuk pasangan loh ya eh, Apa namanya baik itu ke suami istri atau pacar gitu ya Tapi ini juga bisa kita implementasikan di yang namanya organisasi Nah, hari ini kita akan bahas nih teman-teman mengenai the five love language untuk meningkatkan employee engagement selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Apakah sudah tampak di layar? Mas Adam? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, tadi sudah sedikit perkenalan dari Mas Adam tentang saya dengan Erva uh, dari Center Park. Nggak expert lah ya Mas Adam, kita sharing aja lah hari ini. Karena saya yakin pasti hari ini banyak teman-teman praktisi juga yang expert yang pada join nih. ya. Oke, okay. nah. Uh, by the way, kemarin saya sudah share link ini, boleh dibantu, nggak mungkin sama Kak Mirvia bisa ditulis di kolom chat. Saya akan kirimkan dulu Ya, teman-teman yang sudah hadir partisipan, ini adalah link untuk Anda bisa mengisi dan mengetahui apa sih love language saya. Nah, sebelum kita mulai panjang lebar ke materi hari ini, yuk kita ases diri sendiri dulu mengenai apa love language yang dominan kita miliki. Nah, for your information, di sini nanti akan muncul nih. Hasilnya akan ada lima kategori yang akan muncul. Hasilnya adalah yang paling dominan, love language yang kita miliki, bisa receiving gifts atau words of affirmation. Kemudian ada juga act of service, physical touch, ataupun love language yang berikutnya adalah quality time, seperti itu coba nah sudah ditulis oleh Kamirvia di uh, kolom chat silahkan diakses kakak-kakak ya nah Selalu ini kalau ya, Mas Adam ada dan juga, oh lagi ngisi ya oke oke Saya saya ke-distract Mas Adam silahkan isi dulu <laughs> coba coba nanti kita akan lihat apa hasilnya yuk silahkan take your time kakak-kakak semua Oke, kalau sudah kakak-kakak boleh dong tulis di kolom chat kira-kira apa sih love language hasil tes kakak-kakak barusan? Boleh langsung diketik aja. Apakah receiving gift, words of affirmation, act of service, atau physical touch? Nah, Mas Adam kalau mengetik di kolom chat boleh nih. Tapi ketahuan nanti ya. Kalau ketahuan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga sebenarnya nah iya. jadi teman-temannya juga biar bisa tahu apa sih seorang Mas Adam ini ya coba oh, juga biar apa namanya ya. biar treatmentnya sesuai ya kan coba kita lihat di sini oke okay, quality time Mas Adam dari kakak-kakak uh, yang lain apakah sudah coba tesnya kalau belum kita masih tunggu dulu boleh Jangan-jangan yang ngisi lagi bingung tuh bu, yang mana ya, yang mana ya? <tuh> iya, karena kan e, jawabannya emang nggak ada benar atau salah sebenarnya ya, karena yang lebih cenderung de, apa namanya dengan kita, ini e, pasti galau-galaunya, aduh yang mana ya, gua kadang-kadang kok -kadang rasanya yeah. seperti hadiah tapi di sisi lain kok kayaknya seru ya kalau bisa apa namanya berdua-berduaan sama pasangan gitu ya, nah galau dia tuh kadang kadang <tuh> dua-duanya bener bu, <tuh> <dong>. jadi bingung. <tuh> <tuh> iya. Iya, 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 iya. Nah, coba so Itu enggak, ya. enggak cuma milih jawaban, karena kadang milih pasangan juga bingung kalau ada dua. Gitu. <laughs> Benar. Kalau ada dua, milih pasangan bingung. Iya, tapi, bim. tapi jangan gitu lah. Karena, karena opsinya jangan terlalu susah. banyak. <laughs> Opsinya jangan terlalu banyak kali, ya. Oke, okay, nah, anyway, gak apa-apa. Sambil kita nunggu teman-teman yang mungkin masih galau-galau, nih Mas Adam dalam pengisiannya gitu, ya. Kita akan oh. tetap go through dulu aja, nggak apa-apa. Nanti, sambil berjalan, mungkin teman-teman juga bisa, apa namanya, uh, dapat feedback hasilnya, ya. Nanti, kalau sudah, teman-teman boleh tulis di kolom chat, atau kalau misalnya malu-malu, ya, udah nggak apa-apa. Simpan sendiri aja, hanya Anda dan Tuhan yang tahu, ya. Oke, okay, uh, kita akan lanjut, ya. Sekarang. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman yang sudah coba hasil dari uh, tesnya mengenai love language diri Anda itu termasuknya yang mana sih? Apakah receiving gift, words of affirmation ataukah act of service, physical touch ataupun quality time? Nah, ya. Selanjutnya saya akan puterin video dulu nih. Jawaban yang tadi harap agar disimpan dulu, nanti saya akan jelaskan paparannya. Nah, nanti kita lihat. Oh iya, relate apa enggak ya dengan kehidupan sehari-hari selama ini? Sekarang kita akan lihat video. Silakan disimak. Video barusan itu tadi kita lihat, ya, kakak-kakak semua. Contoh-contoh dari bagaimana sih seseorang itu? bisa menunjukkan uh, rasa cintanya atau ungkapan apresiasinya gitu ya. Macam-macam tuh tadi kalau misalnya ingat yang ada nenek-nenek yang menyeberang jalan, the way she say thank you itu adalah physical touch banget ya. Dia apa namanya uh, nyubit uh, kecil pipi si laki-laki uh, yang tadi sebagai ucapan terima kasih ataupun apresiasi. Terus akhirnya uh, dari pengalaman itu membuat sang pria luluh untuk bisa lebih helpful terhadap orang-orang mulai dari quality time uh, apa Namanya dengan anak-anak, kemudian act of service dengan orang-orang yang berada di uh, panti jompo, kemudian ada juga donor darah dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh-contoh uh, dari bentuk love language yang ada. oke okay. anyway, Mas Adam, kayaknya chatnya udah mulai banyak deh. Rekan-rekan yang kasih feedback boleh kita uh, lihat nggak, apa aja sih feedbacknya dari kakak-kakak yang sudah ngechat nih? Ada macam-macam ya. Oke, okay, ada physical touch, act of service, quality time. Ah ya, lalu act of service. Kemudian ada kak Indri receiving gift. Oh iya, pastinya dong ya. Kak Dewawia, mind is worth affirmation. Yay. Oke, okay, nah ya. Jadi oke okay. basically sudah ini ya sudah pada dapat feedback nih kakak-kakak semua ya. Jadi udah tahu nih termasuk dominannya yang mana sih love language yang dimiliki. Oke, okay. sekarang kita lihat ya. Waktunya kita bahas mengenai love language tersebut. Oke. Okay. Jadi kalau kita bicara love language ini, ini sebetulnya apa ya, dia launch-nya itu sudah cukup lama sebenarnya. Sejak beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama menurut saya. Tapi mungkin untuk well-known-nya orang mulai banyak menyebut dan lain-lain ini masih baru-baru ini. Padahal Gary Chapman sendiri si pencetus dari The Five of Love Language ini, dia sudah membukukan ada bukunya itu mengenai The Five of Love Language itu sudah dari sekitar awal 2000-an. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara love language itu kan basically ada lima nih kakak-kakak -kak semua ya words of affirmation act of service receiving gift quality time dan physical touch ya nah again ini saya disclaimer dulu bahwa sebenarnya nggak cuma kita bisa treatment pasangan lo ya dengan five love language ini bahkan pentingnya ketika kita tahu love language rekan kerja kolega gitu ya kita bisa lebih inline ketika mau mengapresiasi mereka dengan love language versinya mereka ya karena kenapa nah contoh nih ya kalau misalnya love language-nya nggak nyambung antara yang kita kasih dengan yang maunya mereka as simple as seperti ini ketika kita ngasih apresiasi gitu ya ke keluarga kita berupa hadiah tapi kok kayaknya uh, keponakan kita misalnya kok dia masih tetap cranky ya padahal kita udah sering kasih hadiah oh ternyata love language-nya keponakan kita itu bukan menerima hadiah. Dia lebih suka ketika misalnya tantenya omnya ngajakin jalan-jalan ya, main bareng. Ternyata love language-nya adalah quality time. Nah ya makanya kalau seperti itu sampai kapanpun akhirnya nggak nyambung nih maksud kita, maksud baik kita dengan penerimaan orang tersebut. Nah kita bahas sekarang secara singkat. Words of affirmation nah sesuai dengan kalimatnya ini for sure mengungkapkan rasa cinta rasa apresiasi itu dalam bentuk verbal ya nah jadi eh, apa namanya beruntunglah orang-orang yang memang dia eh, terbiasa atau bisa menyampaikan segala sesuatu ataupun isi hatinya secara verbal gitu ya nah mereka akan sangat mudah nih untuk menyampaikan eh, apa namanya eh, afirmasi positif terhadap rekan kerja teman dan sebagainya contoh misalnya dalam hal menyemangati, memuji gitu ya Ketika teman kita dapat satu achievement Kita bisa bilang, wah kamu pinter banget Kamu keren banget deh bisa jadi best employee gitu ya Eh kalau misalnya sama anak-anak Aduh tulisan kamu bagus sekali Siapa yang ngajarin nulis? Nah itu adalah bentuk-bentuk dari afirmasi positif Atau words of afirmasi Yang kita bisa gunakan kepada anak, keluarga, atau siapapun Ya, so ungkapkanlah rasa apresiasi, rasa cinta Anda dengan kata-kata. Nah, mungkin challenge-nya adalah nih, Mas Adam, dan kakak-kakak -kak semua, untuk orang-orang yang tidak terbiasa mengungkapkan isi hatinya dengan "clean and clear language". Nah, ini akan agak PR ya buat mereka, mungkin orang-orang yang terbiasa, "aduh". Kok gue nggak nyaman ya untuk menyampaikan atau ngomong sesuatu. Nah biasanya nih mereka akan lebih cenderung menyampaikan uh, rasa apresiasinya, rasa cintanya dengan cara-cara yang lain. Salah satu contohnya adalah act of service, ya. Jadi orang-orang ini mereka itu tidak akan menyampaikan sesuatu apresiasi, rasa cinta, rasa sayang melalui kata-kata, tapi lebih kepada tindakan. Ya, kalau misalnya sering dengar uh, "quote quotes" gitu ya, atau uh, apa namanya, uh, "meme di uh, sosmed yang bilang, 'duh, jangan percaya kalau misalnya ada dia bilang 'i miss you' gitu ya.' Uh, lihat aja uh, Yang dilakukan, ya. Lihat aja perilakunya seperti apa, apakah inline dengan apa yang diomongkan gitu ya, nah." Orang-orang act of service biasanya mereka tidak akan bilang, aduh aku kangen deh, aduh aku apa namanya happy banget ngelihat kamu, tapi dia akan langsung melakukan sesuatu. Ketika kangen, maka otomatis dia harus apa biasanya akan datang langsung di depan kita. Contohnya akan langsung jemput ke tempat kita dan sebagainya. Itu adalah act of service atau as simple as misalnya e, kamu lagi apa? Ada yang bisa dibantu nggak? Nah, kamu kayaknya lagi ribet banget dari tadi, lagi ngerjain apa? Ada yang bisa dibantu? Nah, itu adalah merupakan bagian-bagian uh, dari act of service. Bahkan, sesederhana nih misalnya, kalau kita lagi repot gitu ya, kemudian harus buka tutup pintu, lagi bawa barang-barang, orang-orang act of service itu akan dengan senang hati untuk membantu membukakan pintu dan nahan pintu untuk kita. Nah, itu yang sering kali terjadi seperti itu, ya. Atau ketika misalnya lihat kita lagi repot gitu ya, dia akan dengan uh, senang hati dan akan dengan apa namanya, uh, happy untuk bisa ngebantuin apapun ya, hal-hal yang sederhana, bahkan hal-hal yang uh, sampai ribet sekalipun. Nah, mereka akan happy untuk melakukan itu karena menurut mereka cara-cara untuk kita bisa membantu orang lain itu merupakan cara mereka untuk menunjukkan rasa uh, apresiasi, rasa sayang, rasa cinta terhadap orang lain. Ya, nah, jadi teman-teman yang act of service tadi, ya, ada yang dengan happy gitu. Oh, saya act of service gitu. Nah, ya, jadi mereka akan sangat relate nih dengan hal-hal seperti ini. Oke, okay. berikutnya adalah receiving gift, ya. Nah, orang-orang dengan receiving gift ini, mereka biasanya, kalau misalnya mau mengucapkan rasa terima kasih, rasa apresiasi terhadap orang lain, mereka tuh biasanya seneng loh ngasih hadiah dengan konsep service excellence. Wah, apa tuh konsep service excellence gitu ya? Nah, jadi misalnya gini, ketika kita ya dikasih coklat aja, hadiah coklat. Ya, hadiah coklat dikasih begitu saja dengan hadiah coklatnya dikasih pita kecil dan ada kartu ucapan misalnya kita mau mengucapkan terima kasih atas kinerja tim kita. Thank you for this hard weekend. Hopefully you have a great day. Nah, si di atas coklat, ya. Nah itu merupakan cara untuk kita mengapresiasi dengan pemberian hadiah. Nah kalau anda apa nemu ada tim atau atasan yang suka banget, gitu ya, ngasih hadiah-hadiah kecil yang sweet dengan konsep uh, service excellence gitu. Nah bisa dipastikan bahwa love language-nya adalah receiving gift, ya. Maka mereka juga akan sangat happy kalau diperlakukan seperti itu, ya. Nah. Lalu berikutnya, nah ini yang Mas Adam nih, ya quality time. Kita lihat ya di sini ya. Jadi orang-orang uh, yang dengan uh, love language quality time ini, mereka orang-orang yang sangat menghargai waktu, menghargai kebersamaan gitu ya. So ketika kita lagi sama orang dengan uh, love language quality time ya, jangan pernah main handphone di depannya pada saat kita lagi sama-sama. Even lagi makan bareng, ngopi bareng, atau lagi discuss dan lain-lain. Karena mereka akan sangat tidak happy. Kalau misalnya kita main handphone saat sedang bersama mereka. ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mereka juga akan sangat menghargai nih misalnya ada acara corporate gathering, kemudian ada team bonding ya. Yang bisa, apa namanya, Uh, punya waktu lebih, punya waktu luang. Nah, ini adalah orang-orang dengan quality time. Gimana dong cara treatment orang-orang dengan quality time ini? Ya bolehlah sekali waktu after office hour ajak ngopi bareng yuk gitu misalnya atau kita uh, apa namanya uh, ke tempat uh, chill bareng yuk. Nah, sekedar menghabiskan waktu untuk ngopi, untuk chill out sebentar. Nah, ini akan sangat menjadi apresiasi bagi orang-orang yang memiliki love language quality time. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah physical touch ya. Nah, ini kayaknya kalau yang physical touch sih gampang banget kelihatan gitu ya. Orang-orang dengan physical touch ini biasanya senang menunjukkan uh, rasa cinta apresiasinya itu dengan kontak fisik ya. Ini tidak melulu kontak fisik dalam arti apa namanya? Uh, pornografi gitu ya ibaratnya atau hanya dengan pasangan no, tapi kayak sebatas misalnya uh, high five kemudian salaman, kemudian menepuk bahu. Nah, ini tentunya harus dengan konsen ya, harus dengan konsen atau persetujuan dari uh, lawan ininya. Apa namanya? lawan bicaranya. Seperti itu. Dan selama dalam batas norma yang masih dianggap wajar, maka it's okay. Nah, orang-orang dengan physical touch akan sangat happy loh ketika ketemu, "Hai, hey, apa kabar?" diajakin salaman ya, atau "Hai, hey, gimana hari ini?" kayaknya mukanya ceria banget diajakin tos. Oh, mereka akan sangat happy dan akan sangat mengapresiasi orang-orang dengan physical touch seperti itu. Sekali waktu nih, kalau kita ketemu dengan orang yang physical touch, kok kayaknya tumben nih ya hari ini dia nggak ngajakin gue salaman? Kok tumben dia nggak ngajakin gue tos ya hari ini? Kenapa ya? Nah, hati-hati. Mereka pasti akan berpikir ada yang aneh dengan kita. Padahal mungkin menurut kita, oh iya ya, lupa ngajak salaman. Nah, tapi itu sangat berarti untuk orang-orang physical touch. Nah pertanyaannya biasanya gini Mas Adam dari teman-teman Terus gimana dong cara kita tahu gitu ya Atasan kita deh misalnya Atau tim kita atau rekan kerja kita Ini termasuk ke dalam uh, love language yang mana mereka itu Nah sebenarnya nih teman-teman semua Kakak-kakak ini bisa ngelihat gampang aja Kan dal dalam berinteraksi sehari-hari gitu ya Pasti kita tahu ya Kalau misalnya oh nih orang kayaknya sering mengucapkan uh, pujian berupa apa namanya Uh, ucapan langsung ya itu biasanya dia orang-orang yang afirmasi berarti atau kalau misalnya dia suka ngasih pujiannya tertulis uh, bersamaan hadiah dan lain-lain itu biasanya receiving gift gitu ya tapi kalau misalnya dia sering kali ngajak uh, dikit-dikit ngajakin apa namanya Uh, jalan yuk, atau misalnya ngopi bareng yuk, atau uh, apa namanya, after office hour deh. Sebentar, nah itu biasanya orang-orang dengan quality time. Nah, act of service, physical touch ini biasanya akan lebih mudah terlihat ya. Act of service, seperti yang tadi saya bilang, akan sangat mudah membantu orang lain ya dengan sukarela dari hal-hal sederhana yang dilakukan, atau misalnya nih, kayak, uh, lagi meeting gitu ya, temennya lagi mau bergerak, uh, mau ngecharge di kolong meja, orang act of service bisa juga loh sambil ngehalangin ujung meja gitu ya supaya temennya nggak kejeduk. Nah, it happen. Jadi kita bisa lihat sebenarnya dari interaksi kita dalam sehari-hari. Nah, ini adalah uh, lima kriteria tadi ya yang sudah kakak-kakak tes di awal webinar kita tadi. Sudah mulai relate sekarang. Nah, udah mulai senyum-senyum, kayaknya ya. Oh iya, kayaknya relate tuh apa yang disampaikan. Pantesan gitu ya, kok begini kok begitu. <laughs> Oke, okay. anyway, dari lima ini ya, kita akan lihat nih. Ini kan kita bicara konteks yang general. Kalau kita berbicara dalam konteks organisasi atau di tempat kerja, di lingkungan yang profesional, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? untuk bisa membuat happy orang-orang dengan masing-masing love language tadi Nah kita lihat sekarang words of affirmation Nah jadi kalau kita bicara words of afirmasi untuk orang-orang dengan love language uh, words of afirmasi yang positif for sure tidak ada excuse untuk organisasi yang toxic maksudnya gimana kayak gini Sesederhana biasanya dalam berinteraksi itu orang suka ngucapin kata-kata yang kasar, tidak sopan, atau celotehan-celotehan yang tidak penting gitu ya. Nah itu kan sebenarnya toksik. Kalau misalnya sudah terbiasa dalam satu organisasi, akhirnya yang terjadi apa? Ya, pembenaran, pembiasaan. Nah, itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang baik gitu ya. Nah, orang-orang dengan words of affirmation sangat tidak mentolerir hal tersebut. Nah, itu itu bakal bakal sangat kelihatan tuh, ya. Sehingga impact-nya apa? Dia tidak akan fit dengan organisasi tersebut. Nah dia akan merasa tidak nyaman ya, ya for sure dia pasti tidak akan bertahan lama kalau misalnya memang dia punya another option mendingan gue pindah seperti itu. Nah jadi apa yang bisa dilakukan untuk bisa treatment orang-orang dengan uh, words of afirmasi ini, kasih kata-kata pujian atas keberhasilan kinerjanya, boleh dikasih pujian di depan tim. Nah teman-teman lihat ya hari ini performanya uh, Bedu lagi bagus banget ya. Saya minta nanti teman-teman bisa mencontoh ya performanya harus seperti ini atau misalnya Pencapaian salesnya Lydia bulan ini bagus ya teman-teman. Saya mau nanti yang lain bisa mengikuti pencapaian yang dilakukan oleh Lydia. Nah, pujian ya bisa dilakukan diberikan di depan rekan-rekannya yang lain atau ketika misalnya ada tim yang sedang sakit atau ada yang uh, sedang mengalami kedukaan bisa juga dengan ucapan uh, semoga luka sembuh atau ucapan bela sungkawa ya nah mereka akan sangat mengapresiasi uh, apa namanya dari ucapan ucapan tersebut oke okay. nah ini terkait dengan words of affirmation ya lalu berikutnya adalah nah of service for excellent service. Nah, jadi gini, ini mungkin e, Mas Adam karena saya berangkat dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau pelayanan gitu ya, sehingga kami sangat erat dengan yang namanya excellent service. Bagaimana customer orientation kami untuk e, para klien-klien kami bisa melakukan excellent service ini benar-benar ditanamkan. Nah. Uh, tapi kami percaya satu hal, bahwa excellent service ini, pelayanan prima ini dari tim kami, dari karyawan-karyawan kami kepada klien ini, nggak bisa loh untuk bisa mereka lakukan. Kalau di internalnya sendiri, dari customer internalnya mereka, mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini, kakak-kakak, ada yang dari bisnis uh, jasa, gitu ya. Pasti akan relate dengan ini, dengan excellent service. Uh, Ingat prinsip bahwa customer itu ada customer internal dan ada customer eksternal. Nah, jadi customer internal itu semua rekan kerja kita, mau atasan, bawahan, ataupun kolega, gitu ya. Basically, treatmentnya harus sama, loh, harus mengapresiasi juga, harus greeting juga. Intinya harus sama dengan kita treatment eksternal customer kita, klien-klien kita, tamu-tamu kita. Karena kenapa? Ketika mereka atau karyawan di treatment dengan baik di internalnya mereka, maka mereka juga akan dengan uh, happy, mereka juga akan dengan senang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada klien-klien kita. Ya. Nah, ya sering kali nih Mas Adam atau kakak-kakak uh, kak yang lain yang terjadi adalah ketika teman-teman misalnya datang ke head office, ke kantor pusat gitu ya. Yang notabene misalnya, wah uh, ini keren banget nih ya datang ke kantor pusat. Eh tapi ternyata nyampe kantor pusat ditanya juga enggak, pelayanannya boro-boro ramah gitu ya. Eh, nanya, e, mas, mas saya mau ketemu sama uh, Ibu Dewi misalnya sekretaris di mana ya? Oh cari aja mas, naik aja ke lantai dua. Nah. Ya. Gimana mereka bisa kasih pelayanan yang baik kepada eksternal customer kalau mereka di internalnya aja diperlakukan seperti itu? Ya, nah ini jangan lupa nih ya uh, apa namanya ini kadang-kadang kita lupa fokusnya terlalu yang penting ke eksternal customer kita lupa untuk bisa treatment dengan baik internal karyawan kita sendiri. Ya, so contohnya adalah dalam act of service for excellence ini setiap organisasi biasanya karyawan baru dilakukan program onboarding untuk bisa dikenalin kepada tim-tim yang lain. Ya. Kemudian, kita juga bisa memaparkan mengenai bagaimana sih cara penggunaan instrumen alat-alat kerja yang ada di satu organisasi tersebut. Ya, karena kan setiap segmentasi biasanya dia punya hal-hal uh, yang spesifik dan beda-beda nih. Ya, besok ini sangat penting yang namanya program induksi, program onboarding. Ya, di awal pada saat karyawan baru masuk, ini menjadi sangat penting menurut saya untuk bisa memfasilitasi orang-orang dengan act of service for excellent service ini, ya. Lalu berikutnya adalah, oke, okay, receiving gift, ya. Nah, ini pasti happy nih kalau dengar kata-kata insentif gitu ya untuk apa namanya teman-teman uh, para employee. Jadi uh, sebetulnya uh, slide insentif yang diberikan pada saat pencapaian target yang berhasil ya bisa juga loh kita menyediakan merchandise eksklusif bagi tim yang baru bergabung contoh tadi kan sudah nih misalnya bikin program onboarding untuk bisa memfasilitasi uh, apa namanya act of service for excellence uh, servicenya nah bisa tuh pada saat hari pertama masuk kerja gitu ya buat karyawan baru kita kasih uh, merchandise eksklusif as simple as misalnya nggak mahal sih, cuma dikasih notebook atau pulpen gitu ya. Tapi ada dikasih kartu kecil dan ucapan welcoming sudah bergabung di perusahaan tersebut. Dan dituliskan nama si karyawan yang baru bergabung. Wow, itu pasti akan menjadi momen moment of truth yang nggak terlupakan atau bikin happy buat calon karyawan atau baru untuk karyawan baru. Nah ini kan sebenarnya bisa menjadi moment of truth mereka untuk bisa lebih engage dengan perusahaan tersebut. Ya, karena kenapa? Jangan lupa nih ya, kalau ada teman-teman HR yang bergabung pada hari ini, uh, awal proses itu kan menjadi cerminan banget ya, um, apa namanya, bagaimana engagement karyawan untuk kedepannya. So penting untuk kita bisa memberikan impresi yang positif di awal pada saat mereka bergabung. Ya, lalu berikutnya adalah, nah, quality time. Biasanya orang-orang yang quality time gitu ya uh, suka banget dengan hal-hal yang berbau-bau solidaritas. Biasanya mereka akan sangat happy kalau perusahaan tuh ngadain outing, corporate gathering, atau any work-life balance activity. Ya, nah uh, share sedikit seperti di kami itu kita punya yang namanya Life at Center Park, di mana kegiatannya ini Mas Adam berisi Work life balance, gitu ya. Jadi, kami menyadari bahwa uh, sudah mulai banyak teman-teman Gen Z yang masuk, karena kalau kebanyakan kerja dikit, mereka akan ngerasa, "Aduh, uh, kayaknya mental health gue terganggu nih, ya kan?" Karena uh, work life balance-nya tidak bisa terfasilitasi dengan baik sama perusahaan. ...so kami punya kegiatan-kegiatan uh, yang memang kita sengaja bikin secara terjadwal. Untuk apa? Untuk kita bisa memberikan uh, balancing juga, sebenarnya. Ya, untuk bisa memberikan quality time juga kepada para karyawan dan engagement juga supaya mereka nggak cuman berpikir oh gue kerja disuruh kerja aja target diforsir, tapi di sisi lain kita juga sangat memperhatikan ya work life balance yang mereka. Dengan apa sports biasanya? Dengan acara tujuh belasan? Dengan event-event apa yang kita bisa bikin untuk mengapa namanya mengundang banyak karyawan dan berkegiatan di dalamnya seperti itu? dan cara ini work life balance ini cukup efektif menurut kami ya cukup efektif karena kenapa salah satu indikasinya yang menjadi apa namanya poin bahwa work life balance ini work out di kami bahwa jumlah karyawan yang lama ini cukup banyak yang sustain ya salah satunya adalah dengan kita lakukan work life balance ini secara konsisten memang sejak awal CP berdiri seperti itu Oke, okay, lalu berikutnya adalah, nah, ini yang terakhir: physical touch for employee engagement. Nah, kalau teman-teman lihat di apa namanya visualisasinya, ya, ada orang yang lagi tos gitu, ya. Nah, itu salah satu bentuk physical touch uh, yang bisa kita lakukan untuk konteks formal gitu ya, atau high five, atau tos dulu gitu kepada uh, setiap karyawan di pagi hari pada saat briefing. Itu juga bisa, atau misalnya gini. Ini ada salah satu yang menarik nih dari pengalaman teman saya. Mungkin saya bisa share sedikit. Ketika dia pindah kerja di kantor barunya, ya, dia bilang gini, gue bingung ya. Padahal setiap pagi kalau datang itu gue greeting loh ke orang-orang yang ada di ruangan itu. Tapi tetap aja gue dibilang sombong, tetap aja gue dibilang, ih itu kok anak baru gak pernah nyapa ya, gak pernah apa namanya uh, dianggap tidak respect dengan orang-orang yang lama ternyata missing linknya adalah budaya mereka ya mereka sukanya itu salaman didatengin ke mejanya satu persatu selamat pagi pak selamat pagi bu sambil bersalaman ya mungkin ini mereka orang-orang yang sangat physical touch gitu ya jadi kalau cuman greeting doang selamat pagi buat mereka masih kurang kalau kata anak sekarang jadi perlu disamperin sambil kasih salam seperti itu, so itu uh, setelah melakukan itu teman saya bilang ya feedbacknya bagus ternyata, nah kan itu itu bukti bahwa ketika love language kita berbeda dengan lawan bicara kita penerimaan atau impactnya jadi beda. Nah makanya penting untuk kita bisa tahu ini sebenarnya rekan-rekan uh, kerja kita ini uh, love language-nya seperti apa sih gitu supaya bisa lebih uh, nyaman dan memuluskan kita untuk komunikasi dan lain-lain. Nah poinnya itu sebenarnya. Ya. Nah kemudian misalnya nih dalam acara-acara uh, keakraban gathering atau lagi apa namanya uh, menyanyikan lagu-lagu uh, kebanggaan di organisasi atau perusahaan Nah itu bisa dengan cara misalnya uh, bergandengan atau merangkul ya sebatas itu ya anyway kembali lagi physical touch ini yang harus diperhatikan adalah Consent ya konsen atau persetujuan dari lawan bicara kita. Ya, nah ini ya, uh, jadi kakak-kakak, rekan-rekan semua yang gambaran yang bisa kita lakukan gitu ya dalam implementasinya di organisasi terkait love language ini. Nah setelah ini nanti kita akan uh, buka sesi tanya jawab, kita akan buka sesi diskus. Kalau misalnya kakak-kakak punya pemahap uh, apa namanya pengalaman yang lain boleh nanti kita share supaya memperkaya wawasan juga. Ya, nah saya pengen uh, apa namanya? tutup materi yang tadi saya sampaikan dengan satu quotes bagus dari Paulo gitu ya yang saya kutip. Jadi when you know the love, uh, the language of love, it's easy to understand that someone in the world awaits you. Jadi sebenarnya implementasinya atau artinya di organisasi adalah perlu loh kita tahu. Uh, love language setiap orang itu seperti apa? Karena pada dasarnya gampang untuk bisa mengerti memahami seseorang, gitu ya. Dan uh, feedbacknya akan baik ke kita selama kita bisa align dengan love language-nya mereka, seperti itu, ya. Nah, jadi saya rasa ini yang bisa saya sharing dari sisi saya. Feel free for discuss untuk sesi tanya jawab. Silakan nih. Dari saya kembalikan dulu ke Mas Adnan ya. Terima, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya manggilnya begitu uh, Mbak, Mbak Erva. Terima kasih Mbak Erva. <laughs> um, seru ya maksudnya saya sering dengar love language love language tapi kali ini tuh jelas itu oh ada lima dengan pemaparannya dan lain sebagainya. Uh, lalu saya sebenarnya ada pertanyaan juga, cuman ini tuh ada masuk pertanyaan satu, kita mulai sesi tanya jawab saja dulu kali ya. Oke. Okay. Uh, mbak erfa ini ada pertanyaan satu di uh, Q&A nah, dia anonim jadi dia memang tidak uh, tidak ingin diketahui identitas dianggap agak misteri gitu ya uh, mungkin terkait juga dengan dia sudah memberitahukan tadi apa love language oke pertanyaannya begini bagaimana cara kita membangun engagement yang berbeda ke masing-masing pegawai dengan menyesuaikan Love language mereka tanpa mereka merasa dibeda-bedakan. Misal kita memberi kita memberikan apresiasi kepada karyawan X di seluruh hadapan pegawai kepada karyawan X satu ini di seluruh semua pegawai karena karena kita tahu si X merupakan karyawan yang memiliki karakter word of affirmation. Nah itu bagaimana Bu? Oke, okay, thank you. Nah, jadi kalau misalnya nih kita mau kasih apresiasi ke orang yang words of affirmation seperti bisa di uh, sesuai tadi yang saya contohin di awal. Misalnya kita bisa announce nih dia punya prestasi, dia punya achievement pada saat lagi monthly meeting misalnya atau lagi di hadapan rekan-rekannya. Atau bisa juga achievement itu biasanya kalau di uh, perusahaannya ada apa namanya uh, budaya untuk membless by email atau apa terkait dengan achievement dan lain-lain apresiasi itu juga bisa dilakukan ya untuk yang si afirmasi uh, positif itu. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya kan banyak banget nih ya jenis-jenis uh, love language-nya gimana kita memfasilitasinya? Nah, basically sebenarnya gini, kalau untuk um, apa namanya bisa memfasilitasi semua dalam waktu yang bersamaan itu pasti susah. Tapi at least yang bisa dilakukan contoh. Oke, okay, bulan ini kita mau ngadain misalnya nobar ya, nonton bareng nih Nah, ini berarti untuk memfasilitasi orang-orang yang dengan uh, love language quality time. Oke. Okay. Lalu di uh, next month-nya ada uh, apa namanya ada program untuk misalnya nih dikasih breakfast gitu ya. Misalnya cuman uh, small uh, beng bang lah kayak gitu, kemudian dikasih apa namanya uh, tulisan ucapan uh, good morning, kemudian apa namanya have a great day. Nah, itu kan juga bisa memfasilitasi orang-orang dengan receiving gift. Ya, walaupun nggak secara spesifik gitu ya, kita ngasih hanya ke orang-orang yang receiving gift doang gitu. Terus yang lain nggak kebagian. Nah, tapi itu paling tidak hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk berusaha adil gitu ya dalam tanda kutip bisa memfasilitasi semua love language karyawan-karyawan kita. Saya rasa itu Mas Adam. Thank you. Oke, okay, terima kasih. Jadi. Um mix gitu ya bu ya jadi ada yang ini ada yang ini. jadi semuanya kebagian jadi nggak nggak cuman uh, word of affirmative doang nanti yang physical touch nggak kebagian gitu. ya, cuman mungkin memang agak sulit kalau dalam satu kesempatan jadi mungkin kesempatan acara ini untuk announcement sama quality time hmm. tapi mungkin di di kayak operasionalnya mungkin nanti ada yang physical touch mungkin, mungkin tiap pagi tos-tos dulu ada beberapa pesannya kalau pagi yang ya, dulu, dulu, dulu gitu kan kalau saya dulu nih, sempat di perusahaan-perusahaan ini uh, Indonesia Raya dulu, dulu, dulu. ini bareng-bareng gitu kan. uh, ada ada ya campuran uh, apa namanya pada dasarnya ya kita melakukan kesemua dari lima itu untuk mengakomodasi karyawan-karyawan uh, yang berbeda-beda gitu ya bu ya. Oke, okay, Mbak, nah, kita lanjut lagi ini ada dari Ibu, sorry saya nggak ya, Ibu atau Bapak. Uh, ini ada Wawia. Hai kak, love language ini ada possibility berubahkah? Jika iya, per berapa periode kah kita melakukan tesnya? Jadi mungkin dia mau melakukan, mungkin karyawannya suruh ikut tes, hasilnya seperti apa gitu kali ya. Nah, perlu diupdate nggak? Misalnya berkala 6 bulan, 6 tahun, atau bagaimana? Silakan, Mbak Eva. Oke okay, oke, okay, thank you. Wah oh, ini ini menarik nih pertanyaannya gitu ya, udah kayak psikotes gitu ya. Jadi sebenarnya gini, uh, si ibaratnya gini, psikotes aja yang apa namanya yang sec memang secara ilmiah gitu ya. Kalau kita berbicara tes kepribadian itu sangat bisa berubah. Makanya kita biasanya bisa lakukan tes itu dalam jangka waktu enam bulan intervalnya gitu ya. Karena kenapa? Uh, kami yakin bahwa yang namanya perilaku seseorang, termasuk love language ini ya, perilaku dan lain-lain itu kan pasti sedikit banyak bisa terpengaruh juga ya dengan lingkungan sekitar, dengan interaksi-interaksi uh, kita, dengan orang-orang terdekat dan sebagainya. So sebenarnya masih sangat bisa berubah karena kembali lagi ini bukan hal yang mutlak, uh, mutlak melainkan kecenderungan gitu. Kalau ditanya per periode berapa lama sih sebenarnya bisa kita lakukan atau kita bisa tes ulang gitu ya, uh, saya sih belum menemukan penelitian mengenai itu ya terkait berapa lamanya tapi kalau misalnya kita mau coba samain aja dengan contoh kepribadian gitu ya ya enam bulan sepertinya masih bisa untuk dicoba ya kalau misalnya kita mau mengetes lagi dan mengkonfirmasi apakah gua masih di uh, love language receiving gift gitu ya atau tidak nah uh, nice to try sih di sekitar apa namanya di enam bulan karena anggapannya kan ini uh, part dari kepribadian ya sebetulnya demikian mas. Kalau satu tahun kelamaan nggak, mbak. satu tahun satu tahun sih bisa aja ya karena sebetulnya nggak ada urgency juga sebetulnya untuk bisa kita melihat perubahan dari si apa namanya uh, love language-nya ini gitu atau ya kan? kadang gini mungkin ada, hmm? gimana ya mungkin kan nanti nggak nggak cuma dari tim HR aja mungkin kayak manajer operasional juga kan, kan? mungkin ya iseng kayak setahun sekali sambil review Timnya dites, jadi dia tahu, "Oh, si ini begini, si ini begini, gitu maksudnya." Bisa, bisa, will be good, misalnya nih di, di bayangan saya. Kalau misalnya pas lagi rapat tahunan gitu ya, lagi raker atau apa, mm -hmm. masuklah ini sebagai uh, apa namanya di awal icebreaker untuk kita. Yuk, teman-teman, sebelum kita mulai meeting yang serius-serius, kita akan kenali diri terlebih dahulu dengan main quiz untuk ngisi tes mengenai love language. Bisa, bisa banget kita kemas dengan uh, seperti itu, mau di event tahunan, per enam bulanan. Intinya yang secara periodik, tapi jangan terlalu dekat. Apa namanya nah. jadwalnya? Enam bulan ke atas, will be good. Oke, terima kasih, Mbak. Kita lanjut lagi nih, ada lagi pertanyaan dari Zelia Suhanda. Jadi, Mbak mau tanya, bagaimana love language dengan adanya perbedaan terhubung dan bahkan membentuk culture perusahaan sendiri, ya? Jadi, mungkin uh, kan culture perusahaan beda-beda, jadi mungkin. Uh, saya juga tahu Mungkin ada yang condong ke love language tertentu. Mungkin ada perusahaan yang kulturnya tiap bulan harus outing, misalnya, atau tiap bulan mesti uh, apa berdoa bersama atau jajal bersamaan macam-macam yang beda beda sehingga kan cater uh, uh, love language yang berbeda-beda itu gimana, Pak? Oke, okay, okay. sorry. Uh, pertanyaannya terkait dengan budaya. Berarti apa? Sorry, yang menjadi pertanyaannya. Uh, love language dengan adanya perbedaan terkait dengan culture perusahaan. Oke, okay. nah Uh, jadi mungkin um, apa namanya contoh yang tadi saya sempat sampaikan itu sangat dipengaruhi oleh culture perusahaan. Yang tadi saya cerita teman saya bahwa love language di mereka itu nggak cuma greeting loh, tapi harus bener-bener salaman, disamperin satu persatu mejanya gitu ya. Nah itu sebenarnya saya bisa bilang bahwa uh, mungkin yes love language-nya mereka seperti itu, tapi akhirnya sedikit banyak terbentuk juga dari culture si perusahaannya karena memang mereka membentuk membentuknya mengemasnya seperti itu sehingga orang-orang baru yang masuk mereka harus adjust kan dengan culture perusahaan dan dari love language yang sudah terbentuk tadi gitu ya Nah ini sebenarnya relate dengan pertanyaan yang sebelumnya bahwa bisa berubah nggak sih love language seseorang Ya bisa aja salah satunya adalah ketika misalnya uh, culture perusahaan yang sudah begitu kuat gitu ya Akhirnya kita melakukan setiap hari kebiasaan dan lain-lain Nah itu kan sebetulnya bisa menjadi uh, apa namanya ini juga ya apa namanya perubahan juga di diri kita Gitu, bisa menjadi impact yang bisa merubah juga. Nah jadi menurut saya bisa bisa sangat terbentuk dan tergantung dari budaya perusahaannya. Satu contoh lagi mungkin gini di perusahaan yang saya pernah join ya di perusahaan sebelum sebelumnya love language-nya menurut saya itu physical touch juga. Jadi bahkan setiap kayak misalnya ketemu orang yang memang kita kenal greeting itu kita salamin mas Adam. Jadi bukan cuma apa namanya ketemu pagi aja, tapi yang yang kita kenal bahkan sampai sebegitunya. Dan itu terjadi di semua lini. Artinya kan bagaimana kuatnya culture perusahaan uh, kepada perilaku kita sehari-hari, yang pastinya bisa mempengaruhi uh, love language seseorang juga. Demikian. Ya, jadi mungkin kalau ketemu dengan yang cocok dengan love language ya physical, dia lebih happy, lebih semangat otomatis kan nanti produktivitasnya juga pasti lebih baik gitu kan. Ya, betul, betul, agree. Oke, okay. wah ini hari ini rame sekali pertanyaan ini. Lanjut kita pertanyaan lagi-lagi, anonim juga, anonim. Karena ini sih curhat sepertinya dia. Izin bertanya, kalau misal saat gathering perusahaan, berharap semua karyawan ikut. Namun ada beberapa karyawan yang tidak senang, uh, maksudnya tidak satu tidak, tidak happy gitu ya, dengan kegiatan tersebut termasuk event-event Agustusan, bagaimana tindakan yang akan diambil oleh perusahaan? Apakah membuat pengecualian untuk karyawan tersebut atau bagaimana? Begitu, mohon sarannya. Oke, okay, thank you. Ini kayaknya uh, uh, saya sebagai orang yang bukan quality time ya terus terang ketika misalnya ada acara-acara yang mengharuskan employee gathering whatsoever itu, uh, saya akan ngerasa, aduh. Um, wasting my time ya mendingan gue sendiri misalnya mojok tiduran rebahan gitu ya sehingga impactnya tadi aduh bu malas datang bu ini itu kebanyakan excuse ya nah gimana untuk bisa mem, apa namanya untuk bisa treatment itu gitu ya uh, sebenarnya gampang aja ya kita para HR jadi kan itu sebagai satu mandatory sehingga orang-orang mau nggak mau datang kalau misalnya emang mau dibikin apa namanya ada Punishment kalau misalnya nggak join satu event ya silahkan-silahkan aja kan Punishmentnya bisa disesuaikan ya Nggak juga misalnya jadi SP1 katakanlah Nah terus berikutnya terus gimana dong Berarti kan uh, bisa dipastikan orang-orang yang males untuk join gathering Adalah mereka yang bukan punya love language quality time So kita bisa uh, fasilitasi dengan yang lain tuh tadi Mungkin kalau bulan ini gathering Bulan depannya kita mau ngasih gift kecil kali ya jadi bisa memfasilitasi orang-orang dengan receiving gift gitu Atau kalau kayak misalnya kita mau bikin uh, Tadi tuh yang Mas Adam bilang Mau dengan Yel-Yel misalnya ada toast bareng Kalau setiap pagi di morning briefing Nah itu juga bisa Supaya bisa memfasilitasi orang-orang dengan physical touch Untuk mereka bisa lebih happy dan produktif nah jadi sebenarnya di apa namanya di rolling aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa memfasilitasi dari lima love language tersebut ya let's say dalam lima bulan kan tuh sudah rolling semua kan kalau kita punya lima event aja sebulan satu nggak usah event yang bikin makan budget gede sederhana tapi bisa bermakna untuk uh, para karyawan saya rasa itu sih siap terima kasih mbak berarti kan lebih tadi ya uh... Perusahaan harus memahami ada lima jenis ini, jadi lima lima juga harus diakomodasi. Kecuali kalau udah dites, mungkin udah dites kok oh, ternyata cuma tiga nih banyak gitu ya. Mungkin perbedaannya nggak harus lima limanya. Nggak usah lah, yang tiga aja ngikut aja kalau gitu. Iya, dites kan ternyata nggak ada yang full time. Ya udah, bagi-bagi bawa sekitar. <laughs> Oke, okay. masih banyak sekali lagi, -lagi anonim. Uh... Apakah ada penelitian menunjukkan perbedaan love uh, language berdasarkan level dari perusahaan uh, berdasarkan level di sebuah perusahaan? Jadi mungkin karyawan yang uh, blue collar lebih afirmasi sementara manajerial mungkin quality time dan sebagainya dan sebagainya mungkin seperti itu, Pak. Oke, okay. uh, thank you, Mas Adam. Jadi gini, kalau untuk uh, dari apa namanya uh, bukunya dari Chapman sendiri, sebenarnya yang ditekankan dari uh, love language ini tidak berdasarkan misalnya besaran perusahaan grade blue color white color sebenarnya tidak kesana arahnya melainkan lebih kepada personal ya karena kan kalau kita berbicara love language ini sendiri kan memang sesuatu hal yang jatuhnya personal banget ya nah sebenarnya kita di sini memaksimalkan kenapa sih hal yang bisa di tes dan hasilnya personal ini kita nggak coba implementasikan ke organisasi lebih ke situ sih jadi dibalik justru dari yang personal ini Yuk kita coba implement ke organisasi kira-kira bisa seperti apa lebih ke sana sih belum ada Setahu saya penelitiannya ya dari Gary Chapman sendiri yang membahas mengenai itu tadi yang kaitannya dengan uh, skala organisasi tersebut tapi saya tertarik tadi dengan statementnya Mas Adam gitu ya yang Mas Adam sampaikan bahwa ketika misalnya di tes ternyata nggak ada yang quality apa namanya gak ada Quality time nih, so ya perusahaan akan wasting money loh untuk ngadain acara gathering karena employee akan tidak happy, gitu. Nah jadi jadi dapat insight nih, dari yang mas Adam sampaikan justru. Jadi itu sih saya rasa belum ada penelitian yang terkait ke arah uh, organisasi tersebut. Oke terima kasih mbak Eva. Oke kita lanjut. Oh ini pertanyaan tambah terus loh pertanyaannya. Laku ini. Oke, okay, uh, berikutnya lagi-lagi Hanomin, ini banyak-banyak kecurhat -banyak ya, sepertinya ya terkait induksi. Nah ini dia. Jadi untuk pegawai baru yang masuk dengan posisi yang mungkin uh, superintendent, supervisor ke atas ataupun manajemen, ada rekomendasinya nggak induksi seperti apa? Karena kan tadi kan language, mungkin menyenjunglah language. Kita keliling, kita berikan induksi, kita kita istilahnya kita mengajarin lah onboarding, ya. Cuman kalau yang kita onboarding untuk levelnya manajemen ke atas kan uh, bagaimana caranya supaya nggak terkesan mengajari gitu. Mungkin ada tips-tipsnya gitu, Mbak. Silakan. Oke, okay, thank you. Uh, untuk program induksi atau onboarding gitu ya, untuk yang level supervisor up, Uh, yang kita lakukan Nah ini mungkin kalau misalnya sesuai bisa di ini ya bisa di apa namanya bisa coba diimplementasikan uh, dan disesuaikan jadi kalau di kita ya kita bikin konsep induksinya itu bukan yang formal-formal banget Jadi kalau misalnya setiap bulan kita bikin induksi buat para, para karyawan baru gitu ya kita set itu dengan konsep morning coffee. Kita set dengan morning coffee, kemudian ada welcoming dulu dari apa namanya dari pimpinan tertinggi human capital kami. Di sini sebenarnya sudah menjadi apa ya, uh, ya sudah memfasilitasi orang-orang ya dengan level misalnya supervisor up bahwa oh yang welcoming gue sudah memang level tertinggi loh, sehingga mereka akan ngerasa diapresiasi uh, daripada sorry to say misalnya yang menginduksi atau yang melakukan program onboarding staff. Kemudian nggak ada welcoming. Sementara orang-orang yang diinduksi levelnya supervisor up bahkan ada manajer misalnya, bisa aja loh mereka ngerasa tersinggung orang-orang yang baperan. Terus mereka ngerasa, Duh, kok gue cuma diinduksi sama staff doang ya. Sementara kan level gue uh, tertentu misalnya. Nah, maka menjadi penting untuk at least ada welcoming dari orang yang memang punya posisi uh, penting. Baik itu di HR ataupun representatif manajemen. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian biar nggak terkesan mengajari itu tadi kita setnya nggak yang serius-serius banget kita bikin morning coffee, kemudian kita paparkan di situ uh, company perusahaan apa profil perusahaan seperti apa, kemudian kita kemasnya juga dengan cerita sharing session, jadi bukan konsep seperti training. Nah terus apa namanya jangan lupa juga tuh ada apa namanya welcome kit gitu ya yang bisa kita kasih ke para uh, karyawan baru dengan ada greeting card-nya, dan juga greeting card-nya. Mohon diperhatikan, ya, teman-teman HR itu greeting card-nya harus eh, yang tanda tangan ceritanya itu juga pimpinan tertinggi. Tuh. Itu penting juga untuk mereka bisa merasa diapresiasi bahwa yang welcoming gue, yang nulis greeting card gue ini GM-nya human capital loh, atau Direkturnya human human capital loh. Nah, itu bisa dilakukan Mas Adam. Oke, okay. semoga cukup menjawab ya buat teman-teman yang bertanya. Ini kita lanjut lagi nih, Wah, banyak sekali pertanyaan. Oke, izin bertanya kak, bagaimana cara mengatasi karyawan yang sikapnya seolah-olah menunjukkan sikap senioritas sehingga orang-orang di sekitarnya cenderung meniru sikapnya dan menganggap hal tersebut menjadi hal yang biasa? Nah, ini mungkin dia punya love language yang agak berbeda nih, mbak. Ini gimana nih, mbak? Kalau itu mungkin bukan love language tapi kayaknya bawaan lahir ya mas Adam. Oke, okay. anyway gini, talking about senioritas ya, nah ini menarik nih kakak-kakak semua. Karena ada di beberapa perusahaan, ada di beberapa perusahaan yang memang budaya unggah-ungguhnya masih sangat kental. Ini kita nggak bisa compare tuh perusahaan-perusahaan startup yang uh, apa namanya bos-bosnya petinggi-petingginya yang masih pada muda-muda ngomong bisa gue lo dan lain-lain. Nah itu uh, mesti bisa dipisah-pisah nih ya kembali lagi kultur perusahaan. Jadi ketika kita masuk uh, ke satu perusahaan, ya sebenarnya penting juga untuk kita satu tahu nih perusahaan budayanya kayak gimana. Ya kalau kita lihat perusahaannya udah perusahaan yang memang sangat lama. Ya, atau misalnya bergerak di BUMN lah atau misalnya swasta tapi kayaknya dia masa berdirinya itu udah sangat lama terus budayanya kayaknya Oh kayaknya ada senioritas tergambar dari perbedaan seragam misalnya seragam seragamnya biasanya ada perbedaan warna whatsoever itu nah itu kan sebenarnya udah jadi budaya perusahaan yang menunjukkan bahwa ada lo leveling senioritas yang somehow tidak tertulis tapi akhirnya membudaya karena misalnya Perbedaan seragam tadi, perbedaan warna seragam tadi, so yang harus dilakukan apa ya? Yang namanya orang baru adjust lah ya, apa namanya misalnya nih. Kita yang terbiasa di rumah tidak terlalu suka dan tidak terlalu terbiasa budaya unggah ungguh. Ketika masuk suatu perusahaan yang baru, why not sih greeting duluan gitu kan? Atau misalnya ketika ketemu orang yang lebih senior, mau koordinasi misalnya, aduh gue perlu apa namanya koordinasi sama adminnya nih misalnya, ngomong dulu lah ke atasannya, walaupun konteksnya bukan izin misalnya, bu saya mau pinjam uh, apa namanya adminnya misalnya mbak Nia sebentar ya ada yang mau dikoordinasiin. Nah gitu sebenarnya cukup gitu nggak yang harus secara apa namanya minta izin formal dan lain-lain tapi at least cara-cara seperti itu bisa kita lakukan dan bisa kita minimalisir untuk treatment orang-orang yang memiliki rasa senioritas yang tinggi seperti itu. Oke semoga cukup menjawab dan mengapa ya menjadi solusi bagi kendala yang dialami selama ini. Waduh banyak sekali nih pertama selalu. Oke, okay, uh, ini seru nih. Kalau uh, Kak Eva. saya agak bingung rekan kerja yang love language-nya adalah physical touch, tapi uh, terutama dengan rekan kerja yang jabatannya lebih tinggi, gimana caranya agar tidak terlihat annoying atau tidak terlihat gengges gitu kalau kata jam sekarang ya? Padahal kita memang niatnya pengen, yang memberikan apa itu afeksi gitu ya dengan 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 uh, physical touch. Cuman sama senior lah segan segan, nah. gimana tuh? Oke, okay, thank you pertanyaannya ini menarik. Ini kayaknya kejadian di saya soalnya. Uh, kebetulan atasan saya itu beliau itu orangnya sangat physical touch. Seperti saya bilang tadi, itu sangat terlihat ya orang-orang yang physical touch itu dalam uh, treatment orang lain pasti akan ada sentuhan-sentuhan ringan dan casual gitu ya, entah di bahu, lengan dan sebagainya. So, apa sih yang uh, saya lakukan biasanya ketika ketemu dengan atasan saya? Yang saya lakukan setiap uh, Bertemu dengan beliau nggak setiap hari sih for sure gitu ya. Yang uh, saya pastikan adalah pasti saya akan nyamperin duluan sebelum saya ngapa-ngapain. Dan pasti saya akan ajak salaman. Pasti. Gitu. Itu merupakan salah satu untuk bisa memfasilitasi orang-orang, uh, mengakomodir orang-orang yang punya uh, lost language physical touch. Seperti itu. Itu bisa dilakukan. Dan sangat apa ya, maksudnya itu common dan untuk atasan pun itu akan terkesan netral. Nah, akan sang, akan aneh kalau misalnya kita justru melakukan uh, sentuhan uh, casual dengan nepuk bahu atau apa ya iya kan jatuhnya uh, secara etika mungkin kurang uh, oke okay gitu ya. Tapi dengan salaman will be good. Tapi salamannya juga perhatiin ya. Cara kita salaman itu harus benar-benar pegang tangan genggam. Ya, menggenggam benar-benar. Ada kan orang ya, Mas Adam kalau salaman itu ya udah asal kena doang gitu dia ya, asal kena doang atau nggak cuma gini doang Gini langsung narik itu saya se sebel banget loh ngeliat orang salaman cuma gini doang lakukanlah salaman dengan benar selamat pagi pak selamat pagi bu nah itu dengan apa namanya orang-orang dengan physical touch akan merasa happy akan merasa diapresiasi seperti itu so pastikan cara salaman kita benar dan nanti dia responnya juga akan terlihat kan antara yang suka physical itu pasti dia langsung mengapa meng apa, meng, ma, ma, apa namanya itu ya, menggenggam balik gitu kan? ya yeah. apa sih shake hand kalau orang kan di ini ya apa yeah. Di, biasanya dia begini. jadi dia kan. dia dengan dengan apa di apa masnya di remas cuma oh genggam, gitu kan di shake gitu kan yeah, ya biasa di shake biasanya mm -hmm. begitu shake hand benar-benar di mungkin di ke, 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 budaya kita orang nggak yang terlalu paham mengenai uh, shake hand ya salamnya cuma asal kena doang bahkan tapi padahal ini penting gitu ya untuk bisa apa namanya bersalaman dengan benar dengan orang-orang yang physical touch sehingga mereka ngerasa diapresiasi ya. karena kalau enggak hati-hati mereka akan nyira gini akan berpikir ini orang lihat nggak sih salaman ya. kok cuman asal nempel doang nah ya itu harus <laughs> diperhatikan oke okay, uh, kita lanjut lagi nih aduh pertanyaan banyak waktu kita juga tapi tidak terlalu banyak ya menyambung pertanyaan onboarding, lagi-lagi anonim. wow Perusahaan sudah ada program sendiri dan kegiatan tambahan seperti orientasi untuk karyawan-karyawan lain. Namun ada karyawan baru yang tidak mau melakukannya karena tidak cocok, gitu ya. Apakah program untuk onboarding perlu dipersonalize? Mohon sarannya. Oke, okay, uh, thank you. Apakah program onboarding perlu dipersonalize? Uh, sebenarnya gini di satu sisi kalau kita bisa personalize will be good karena itu akan menunjukkan service excellence kita terhadap internal customer. Tapi yang perlu dilihat adalah kalau misalnya ini secara quantity banyak dan variasinya sangat beragam itu akan PR banget loh di HR gitu ya. Nah makanya sebenarnya dilihat aja kakak-kakak -kak, kalau dirasa misalnya Uh, ini orangnya banyak banget nih udah gitu beragam banget ya kalau misalnya tidak memungkinkan untuk uh, di personalize menurut saya nggak usah karena akan take time dan apa namanya effort juga gitu ya nah biarkanlah mereka mendapatkan uh, apa namanya uh, terfasilitasi love language-nya dari kegiatan-kegiatan yang selanjutnya tidak harus selalu pada saat onboarding gitu lebih kepada efisiensi sih gitu ya maklum ya somehow kalau misalnya di, dari pola pikir manajemen pasti mikirnya juga oke okay, ini efektif nggak nih ya efisien apa enggak nih ya itu juga perlu dipertimbangkan sih Oke, terima kasih. Uh, ini pertanyaannya masih banyak, cuman waktu kita juga terbatas. Mungkin satu lagi ya, Mbak ya. Um, ini ada dua pertanyaan saya gabung jadi satu deh. Kayaknya masih masih relevan. Jadi kalau love language ini kita mulai terap, diterapkan, apakah bisa pakai indikator dalam KPIkah? Atau mungkin jadikan jadi salah satu indikator KPI kali ya? Bagaimana penerapan uh, love language gitu? Dan pertanyaan satu lagi ini mungkin masih relevan. Uh, saat ini kami sudah punya plan untuk appreciate hasil kerja, jadi uh, memberikan kayak love lagi kan. Namun idenya selalu dipatahkan oleh manajemen dengan alasan tidak dibutuhkan. Bagaimanakah cara menjustifikasinya kali gitu? Terlebih seperti itu mbak eva silakan oke okay. uh, nah ini pertanyaannya rada serius jadi saya yang penyatat <laughs> okay. gimana uh, kalau misalnya kita mengimplementasikan dalam bentuk kpi oke okay. bisa seperti ini kalau misalnya di apa namanya di penilaian atau di kpi itu langsung diturunkan aja kepada kegiatannya misalnya gini uh, contoh untuk memfasilitasi uh, love language yang apa namanya quality time misalnya Memang ada KPI untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan gathering, misalnya, ya itu bisa dijadikan uh, KPI. Kemudian berikutnya adalah um, kalau dari si karyawannya sendiri berapa kali sih kita mengikuti kegiatan-kegiatan uh, yang diadakan oleh perusahaan? Nah itu kan bisa masuk KPI-nya juga, ya. KPI si apa uh, karyawan tersebut. Nah nanti diturunannya itu kegiatannya harus bisa memfasilitasi si lima love language tadi ya. Kayak misalnya yang quality time dengan gathering, dengan outing. Kemudian berikutnya adalah yang uh, receiving uh, gift. Misalnya kita kemas dengan bentuk yang lain. Nah jadi bisa langsung diturunkan ke kegiatan-kegiatan yang beragam dan sejauh mana si karyawan mengikuti. Kegiatan yang diadakan oleh perusahaan tersebut Semakin kita jarang ngikutin maka KPI-nya akan semakin jelek gitu ya Nah kemudian gimana nih ketika kita propose ke atas uh, Apa namanya kok seringan ditolak ya dan lain-lain Nah ini sebenarnya kemasannya sih yang kita harus propose Contohnya misalnya gini uh, Mungkin teman-teman nanti silahkan browsing uh, piramidanya Maslow Teori kebutuhannya Maslow Nah ini relate sebenarnya kalau kita mau kasih achievement ke karyawan Contohnya Ketika misalnya gini, uh, dari manajemen maunya apresiasi terhadap karyawan itu bentuknya adalah base employee misalnya. Base employee-nya ini adalah hadiahnya dengan ngasih laptop mahal, dengan ngasih gadget mahal. Sementara kalau kita lihat gitu ya, kebutuhannya karyawan kita sebenarnya belum ke sana. Kebutuhannya mereka sebetulnya di apa masih di level kalau di Maslow itu di level bahwa yang penting kebutuhan dasarnya terpenuhi, mereka akan lebih happy kalau misalnya terima sejumlah cash gitu ya. Mereka akan lebih happy kalau gajinya enggak telat, kemudian apa namanya insentifnya keluar. Nah, maka yang di mau manajemen tadi itu Ya, gue maunya base employee dikasih gadget mahal-mahal, dikasih laptop mahal. Nah, sementara kebutuhannya nggak di situ. Nah, kita bisa bawa tuh ke manajemen proposnya Pak, Bu, jadi gini ya kalau kita lihat ini kan karyawan kita misalnya blue color nih ya kebutuhan mereka adalah masih di kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan mereka untuk makan, minum, dapat gaji yang sesuai, tepat waktu. Nah kalau misalnya kita mau bikin achievement, mau masukin KPI dan lain-lain ini kayaknya memang hal-hal yang harus mendasar dulu deh. Nggak bisa kita yang terlalu muluk-muluk uh, atau yang terlalu di atas angin dulu programnya tapi yang disesuaikan nah itu mungkin kan kalau misalnya level-level manajemen Enggak yang terlalu detail ke sana Nah makanya PR kita untuk mengemas segala sesuatunya Speak by data ke manajemen Sebelum kita propose uh, apapun ya Kegiatan dan lain-lain gitu Karena saya merasakan strugglingnya ketika kita harus propose sesuatu ke manajemen Ketika data-datanya kurang mendukung gitu ya Ketika kita mengemasnya kurang menarik dan terlalu bertele-tele Itu pasti mentah Ya, so penting untuk kita bisa mempresent sesuatu dengan by data singkat seperti itu. Thank you Mas Adam. Siap, yep. terima kasih Mbak Erva. Ini sangat apa ya? Sangat mencerahkan dan saya yakin nanti teman-teman semua yang hadir hari ini bisa lebih apa namanya itu ya, uh, meningkatkan engagement dengan karyawan-karyawan lain mungkin nggak nggak enggak cuma dengan uh, kolega mungkin dengan keluarga juga bisa menerapkan teori ini juga kan ya harusnya jangan ya, tadi mungkin uh, anaknya orang tuanya atau pasangannya yang tadinya uh, mungkin belum memahami ada teori-teori seperti ini bisa lebih kuatnya oh, anak saya sukanya begini istri saya sukanya begitu suami saya begini orang tua saya mungkin uh, bisa talban juga jadi nggak melulu soal pekerjaan tapi eh, di kehidupan sehari-hari kita dimanapun kita gitu ya oke okay, teman-teman semua mohon maaf juga karena waktunya juga terbatas nggak berasa ya ini kita satu jam lebih kayaknya <Gesuk> karena seru sekali karena usaha oh, lawan ini memang uh, kalau kata zaman dulu pokoknya lah melulu gitu kan ya <Gesuk> oke okay, terima kasih uh, bang untuk Uh, sisinya hari ini sangat-sangat bermanfaat. Uh, terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga untuk teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi pada hari ini. Saya ingin sampaikan kita juga ada feedback form uh, yang teman-teman bisa isi dengan menge-scan QR code yang ada di layar sekarang. Nah, saya punya satu alasan kenapa harus diisi. Nggak cuma satu sih, dua alasan. Pertama, supaya tentunya berikutnya akan lebih baik lagi acara Tiktoks ini. Yang kedua, akan ada yang beruntung mendapatkan hadiah voucher MHP sebesar Rp200.000 dan juga merchandise eksklusif dari Jobstreet by Jadi jangan lupa diisi. pada operator mungkin layarnya boleh ditampilkan dulu, tahan dulu QR code-nya yang belum scan, silahkan scan. Karena ini kesempatan terbatas karena mau nunggu ngisi lagi, mesti nunggu event berikutnya lagi. Gitu ya, sudah semua mengisi formnya. Jika sudah, mungkin sambil menunggu, sambil mengisi, saya sedikit kasih beberapa simpulan kali ya, biar seru. Jadi, eh, tadi beberapa hal yang bisa saya, saya, saya simpulkan, ya, pertama jelas akan ada lima. Uh, love language yang berbeda dari, mungkin bukan soal karyawan, untuk manusia. Gitu. Jadi uh, manusia punya hal, uh, lima hal yang berbeda, mulai dari yang word of affirmation, act of service, uh, receiving gift, quality time, dan juga physical touch. Di mana ketika kita menerapkan teori ini ke perusahaan, artinya apa? perusahaan juga harus uh, mengakomodasi kelima jenis ini untuk menunjukkan... Uh, love language perusahaan kepada karyawan ya supaya karyawan lebih betah karyawan happy ya utamanya supaya karyawan lebih produktif bagi perusahaan dengan happy dan uh, bahagia tadi kan nah selain itu jika memungkinkan ya boleh dilakukan tes uh, kalau mau diambil mungkin pernah boleh setahun untuk melihat apakah berubah atau tidak juga it's okay aja akan lebih baik jika melakukan itu dan yang pasti jangan berasumsi Levelnya ini sukanya begini level itu sukanya begitu karena ya, ya tidak terpengaruh sama level apa manajerial atau grade level uh, setiap orang punya long uh, uh, language nya masing-masing. kalau ini seperti itu terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir tadi formulir sudah ada jika memang ada feedback tambahan belum sempat disampaikan di form bisa di email kepada kami um, ya. Untuk sebentar, sebentar ya Terakhirnya QR Code-nya error, mohon maaf QR Code-nya error, ditunggu sebentar uh, Operator sedang membereskan QR Code-nya Saya mungkin bisa sampaikan juga bahwa nanti Materi yang tadi disampaikan oleh Mbak Eva juga bisa didownload uh, Eh, didownload, sorry, sorry, akan dikirimkan by email Untuk didownload Sebentar ya, QR-nya error nih. Wah, kalau QR-nya error nih, biasanya MC-nya atau host nya mesti uh, putar otak, mesti ngomong apa lagi ya. <laughs> nah, sudah muncul. Alhamdulillah muncul, jadi MC-nya tidak perlu pusing. Ya, boleh. Teman-teman semua diisi lagi uh, feedback form-nya. Saya juga coba cek juga supaya memastikan apakah sudah benar form-nya. Karena ini sayang loh ini voucher belanja. Kalau saya, alhamdulillah, tidak boleh ikut jadi saya nggak bisa dapat hadiah. Nah, feedback form sudah diisi. Start now. Ya, nanti tinggal ngisi nama peserta, alamat email, lalu WhatsApp untuk nanti uh, kalau menang dan juga uh, feedback-feedbacknya untuk disampaikan uh, kepada jobstreet untuk perbaikan atau peningkatan kualitas dari SIGTOX di episode-episode yang berikutnya. Gitu. Ya, mungkin sudah bisa di-scan semua. Jika sudah, maka saya tutup uh, acara SIGTOX hari ini dengan ucapan terima kasih. Dan uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Kita berjumpa di uh, episode yang berikutnya.